Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang hadir di gedung Unyasri Malang maupun seluruh Bapak Ibu sekalian pengasuh pesantren, para santri yang ada di wilayah Malang Raya, di Probolinggo Kabupaten Kota, di Pasuruan Kabupaten Kota, saya menyampaikan terima kasih komitmen kita bersama untuk bergerak aktif menjaga masyarakat, keluarga, dan kita sendiri untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi anti narkotika dan cinta NKRI ini harus menyatu. Kalau kita cinta Indonesia, maka jangan gunakan narkoba. Setuju? Saya ingin menyampaikan kepada Pak Kapolda, saya pernah sampaikan di Indonesia ini yang sempat mengikuti pembahasan undang-undang anti narkotika, sempat mengikuti pembahasan undang-undang psikotropika, dan sempat mengikuti ratifikasi Convention on the Illicit Traffic on Psychotropic and Narcotic Drug, tiga undang-undang sekaligus, adalah Kofifa Indar Parawansa. Saya hanya mengikuti itu, kemudian diundanglah ke INCB. INCB ini ada di WINA, International Narcotic Control Board. Ceritanya panjang, tapi intinya kalau ingin sehat, kalau ingin sukses, kalau ingin Indonesia makin hebat dan makin maju, jauhi narkoba, jangan coba-coba menggunakan narkoba, dan itu salah satu wujud bahwa kita cinta Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita diberikan rasa persaudaraan dan persatuan yang kuat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Saya minta tolong lebih kompak. Merdeka! Dinas Kebudayaan dan Olahraga dan Pariwisata, PHRI, Dinas